Sahabat sekalian, ini kita masih akan melanjutkan perjalanan. Ini sudah mulai akan berlanjut, melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, ini posisi jalan menurun. Kita saksikan. Mantap ini perjalanan. Aduh, dah. Pokoknya nyerah aku, Mas. Hanya perjalanan. Iya. Perjalanan. Mantunya gimana? Jadi juga harapannya itu pulang. Problem. Ini adalah melewati perkebunan kopi milik petani untuk perjalanan pengangkutan sawit. Yap. Oke, kita lanjut, guys. Kita ikuti perjalanan mereka. Menanjak lagi. Nanjak turun. Terus. Adalah jalan yang dilewati oleh para pengangkut sawit. Jalannya yang sempit juga sulit. Ini jalan yang menurun untuk pengangkutan di kebun sawit. Jalan sangat menurun, ini kalau nggak menggunakan rantai tidak bisa turun dan atau naik. Karena di sini wilayahnya perbukitan, jadi inilah tempatnya yang sangat curam. Jalan yang menurun tajam berkisar 80 derajat. Tebing-tebing yang kita lalui di kebun sawit, inilah kebun sawit di pegunungan Mensadar yang sangat menurun. Oh, inilah tanjakan yang sangat curam yang dilewati oleh para pengangkut sawit. Terima kasih para pemirsa dan sobat-sobat semuanya. Ini Mamangkuraya terus memantau kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah yang Mamangkuraya lewati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.